Salam dari Bali. Saya dapat informasi dari Propam Mabes Polri Karopaminal Bapak Brigjen Teddy Minahasa. Bapak Brigjen Teddy Minahasa Mabes Polri memberitahukan ke saya bahwa oknum pelaku pemukulan ibu-ibu itu di Bangka sudah ditahan. Setelah video viral Hotman Paris, Propam Mabes Polri bergerak cepat. Ternyata menurut Pak Teddy, yang mukulin itu adalah seorang oknum polisi yang berpangkat AKBP. Terima kasih kepada Mabes Polri, terima kasih kepada Kadi Propam, terima kasih kepada Karopaminal Bapak Brigjen Teddy Minahasa, Polisi Mabes Polri yang telah bergerak cepat sehingga oknum polisi yang mukulin ibu itu telah ditahan. Pangkatnya AKBP. AKBP berbuat begitu sangat kelewatan. Terima kasih Mabes Polri.